bisa gitu sih, Cil? Hah? Waduh, gue ragu sih guys. Ragu guys, scrim sama tim ini besok. Aduh, aduh. Lu serius mau ikut seleknas? Guys, gimana nih cowok kayak gini? Lawan Fablik udah kalah di bantai 17 kill. Cancel gak guys? Cancel gak? Kita besok mau scrim tim ini jam 4. Cuman kan lihat ini kayak cancel gak ya? Suaranya besarin. Oh, gua udah liatin mulu nih, liatin mulu guys. Guys, kalau fakta ada, kalau gak jago bilang ada ya, skip dah. Kalau memang jago kita lawan nih. Lawan aja dulu, Fikri. Oi, aduh. Buset, dibohongin kau udah gua, guys. Tendangan si Madun. Gua besok lawan ini Ben Angela udah auto win, guys. Dibohongin ke Dexter dia, Bang Sin. Gus. Gus. Memang netizen bener guys, cuma bisa Angela guys. Udah. Oh, masih oke lah. Cuman kan itu cuma flicker 2 menit sekali kan. Ada. Tengok guys. Kalau mau masuk ke timnas harus memang main bagus terus, memang sekali dong. Siapa gak bisa guys, cuman pencet skill 1-2 kali, habis itu ketiga kali flick baru flicker gitu. Itu gampang banget loh, siapapun juga bisa guys. Ada juga bisa tuh. Bisa gak ya? Ada karena bisa ya, kan Lolita flicker dia bisa guys. Ulti flicker dia. Cowok dia pasti bisa guys. Kick kemana guys? Kick tower. Ya, Gus. Gus bilang lawan Keyboy sama VN gampang. Gak liat map. Ada bisa. Lihat guys, ada juga bisa loh, cuman shoot 1-3 kali, flicker, kick. Pertanyaanku satu, cara kalah gimana guys? Ada tuh harus masuk kelas tuh bio multi hero, iya. Kenapa lu gak pernah masuk kelas gua sih, Del? Lu tau Mobile Legends lu udah masuk, gua memang oke, cuman kan bisa jadi lebih bagus kan. Lu bilang gua gak diajarin lu mulu, kenapa lu mau ikut kelasnya? Gak supportive nih ya pacarnya. Kalau gue liat-liat ya, kayak paling kompe
paling maksudnya masih masih bisa compare ya di tim saya apa e-sport apa di side e-sports ini kayaknya cuma cuma Bang Sin sama Fersik dah. Anjing, Chonnya 145, Luminnya 254 lawan anjing lawan ini guys, namanya Rexy pakai flag flag Malai, ada flag Korea juga guys. Dibantai sama orang flag Malai sama flag Korea guys, udah kayak memang lawan pabrik banget. Masa masa kalah guys? Vin Cho Vin lebih all in John. Gua jujur ya, Vin Cho tadi gua nonton di Slack Nice ya, tapi di Slack Nice sudah agak all in gini sih. Cuma enggak tahu ya, mungkin kalau di menang berkat gua guys, menang berkat gua udah all in guys. Sama all in, Fanny all in. Sama VN itu lebih ke kadang-kadang all in, kadang-kadang jago sih mekaniknya. Enggak konsisten aja sih mekaniknya. Ya kena lot. Bukan lot tuh itu. Bukan lot, bukan lot. Going one tuh guys, going one bukan lot. Lu liat magic damage guys. 179 tadi gua liat. Liat. Liat ya. 179 tuh guys, masa lot, lot, lot. Guys, lu buka mata bang, buka mata guys, atau kalau nggak ngerti glowing one itu atau magic worship ya dah ikut kelas pro public ya. Eh menang ya? Kok tiba-tiba menang? Clay sama Hijume lebih kelihatan siapa. Saya menurut hampir mirip ya, hampir mirip. Cuman di slackness, di slackness Hijume bagusan dikit, bagusan dikit doang.